Berlanjut ke senjata mematikan ikan kandiru. Ikan kandiru merupakan ikan terkecil di dunia yang justru sangat berbahaya bagi manusia. Ikan kecil ini akan membunuh dengan berenang ke dalam uretra atau anus manusia, baik laki-laki maupun wanita. Dan ia kemudian terjebak di sana dengan duri yang menusuk. Hal ini sangat menyakitkan dan berpotensi kematian. Karena ketika orang yang kemasukan kandiru itu meninggalkan air, ikan itu akan mati dan tubuhnya mulai membusuk. Dan infeksi yang dihasilkan dari tubuh ikan yang membusuk itulah yang telah banyak menyebabkan kematian di daerah terpencil di Amerika Selatan, di mana tak ada rumah sakit untuk melakukan pembedahan guna mencabut ikan dari bagian-bagian pribadi tersebut. Salah satu contoh kasusnya pernah dialami oleh seorang nelayan di Brasil. Nelayan itu tewas setelah ikan kandiru tersebut menyerang saluran uterusnya saat ia berenang sambil mencari ikan.